Seramai 133,000 individu akan menerima suntikan vaksin AstraZeneca di pusat pemberian vaksin PPV di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor, Johor Bahru bermula hari ini hingga 27 Julai. Ia melibatkan individu berusia 18 tahun ke atas dan warga emas yang telah mendaftar. Ketua Penyelaras Bukan Kesihatan PPV AstraZeneca Persada, Zainal Iran berkata, kira-kira 300 petugas kesihatan dan bukan kesihatan terlibat sepanjang tempoh tersebut bagi melancarkan proses suntikan. Jadi sehingga hari ini maknanya kita telah menyediakan satu kelengkapan yang cukup termasuklah di klinikal dan juga di bahagian luar yang mana terdiri daripada jabatan-jabatan kerajaan seperti PDRM, ATM, RELA dan sebagainya. Jadi persiapan saya rasa cukup baik dan kita sentiasa melihat pertambahan dari segi apa yang kita boleh buat untuk menambah baik dari hari ke hari. Kepada penerima vaksin yang mungkin masih lagi apa kita panggil 50-50 lah, nak ambil ke tak nak ambil ke, kita nasihatkan datang dan ambil vaksin sebab tak ada kesan sampingan yang teruk, yang sangat-sangat teruk sepanjang kita punya program. Okey, jadi kita dekat sini pun memang ada stesen untuk kaunseling. Sementara itu, penerima vaksin AstraZeneca berkongsi perasaan gembira dan lega selepas selesai suntikan. Saya suka dapat vaksin, saya takutlah saya tak keluar rumah dah lama dah. Jadi kalau ada vaksin tu, dah ramai-ramai vaksin ada, jadi kita tak nak pergi sekejap jalan ke pun bolehlah. Ha, ini kita takut tak duduk kat rumah aje. I was on the Sejahtera and they send the information MKN, MKN also send information. So when the time come, you say register now. I register. I was given this time, which is like almost the first one. Kalau boleh ambil lah vaksin ni sebab untuk kebaikan bersama kan. Kalau boleh semua orang dah dapat vaksin. Kalau yang kita dengar apa yang kita dengar daripada FDA apa semua tu, dia kata kalau 80% dah dapat kita dah tak takut sangat lah kan untuk kita jaga kita tu kan.